Dek, surga lu Bang Fahri. Iya, asli. Nir, jangan dipotek Nir. Hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu berupa budidaya tanaman ganja secara hidroponik yang dikembangbiakkan. Rekan-rekan sekalian, secara singkat bisa saya sampaikan bahwa pengungkapan ini berawal dari penangkapan salah seorang tersangka dengan inisial TM, di mana dari hasil penangkapan tersebut kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan pengembangan, dan padanya kita mendapatkan juga barang bukti sebanyak 3,8 gram ganja. Kemudian kita lanjutkan proses pengungkapan ini, kita berhasil menangkap tersangka kedua dengan inisial HF. Di mana dalam penangkapan ini kita mendapatkan cukup banyak BB sekitar 38 gram. Dia berperan sebagai kurir. Tidak berhenti di situ, kita lanjutkan pengembangan daripada penangkapan ini. Akhirnya kita berhasil mengungkap tanaman ganja secara hidroponik di wilayah Brebes. Ya. Jadi di wilayah Brebes ini, tanaman ini ditanam di lantai 2 salah satu bangunan di wilayah Brebes tersebut. Pada saat kami melakukan penggerebekan di lokasi, kita mendapatkan 300 pot tanaman ganja. Namun yang berhasil tumbuh, yang kita amankan, yang berada di depan rekan-rekan sekalian ini sebanyak 200.